rezeki tu Allah dah tentukan. Cuma kita perlu usaha untuk dapatkannya. Saya ambil keputusan berhenti pada waktu tu. Dan peluang yang saya nampak pada waktu tu adalah sambung pada peringkat CJ. Saya yakin saya mampu boleh pergi jauh dengan menyambung pengajian di TVET Mara. Nama saya Nur Syifoni Binti Bahari, berumur 22 tahun, berasal dari Bali, Kedah. Sebagai anak sulung, tanggungjawab besar. Dengan pendidikan je mampu mengubah kehidupan saya dan keluarga. Saya menduduki SPM pada tahun 2014 dan keputusan yang saya dapat tu amat sederhana. Saya mula masuk tingkatan 6 sebab result saya tak berapa elok. Saya ambil keputusan saya tak teruskan sebab bagi saya paper tu susah. Saya ambil keputusan berhenti pada waktu tu. Dan peluang yang saya nampak pada waktu tu adalah sambung pada peringkat CJ. Saya mengambil keputusan untuk sambung belajar pada peringkat CJ di IKMSP dalam bidang elektronik industri. Dan saya berjaya menambahkan pengajian pada tahun 2016. Sebenarnya saya tak ada niat pun nak sambung belajar. Pada suatu hari, syarikat menawarkan pekerjaan teknisyen terbuka kepada pekerja. Tapi pada waktu tu saya hanya ada CJ dan pekerjaan tu memerlukan kelulusan pada peringkat diploma. Saya memilih untuk sambung belajar di KKTM Balik Pulau dalam jurusan mekatronik industri. Saya yakin saya mampu boleh pergi jauh dengan menyambung pengajian di TVET Mara. Perkara yang saya belajar di KKTM Balik Pulau ni adalah perkara yang saya tak pernah belajar sebelum ini. Sebab semua benda bagi saya tu benda baru. Rezeki tu Allah dah tentukan. Cuma kita perlu usaha untuk dapatkannya. Saya terhutang budi kepada tenaga pengajar di IKMSP, KKTM Balik Pulau. Tanpa mereka, siapalah sampai sini.